Selamat pagi Sobat Kicau Mania dimanapun kalian berada. Nah, kembali di video ini kami akan memberikan informasi. Nah, informasi ini penting, keberangkatan murai batu dari peternakan kami, baik itu trotolan, trakualitas, trotol jantan, kemudian betina-betina pastol, betina siap, dan juga pejantan. Nah, adapun titik pengiriman kami ini terbagi 5 lokasi Sobat Kicau Mania. Yang pertama itu di Jakarta ya, satu orang. Kemudian untuk di Jateng itu 2 orang. Ada 2 titik lokasi di Jateng. Kemudian di Jatim juga ada. Nah, kemudian ada juga di Depok Sobat Kicau Mania. Semua akan kita kejar. Jadi total paket itu ada 5 paket. Nah, 1 paket ada yang isi 2, ada yang isi 1. Nah, semuanya akan kita sampaikan di dalam video ini, berapa harganya masing-masing murai batu yang kita kirim ini berserta ongkirnya. Nah, namun sebelum lanjut, buat teman-teman yang baru saja bergabung, silakan pencet dulu tombol subscribe-nya agar tidak ketinggalan video-video terbaru dari kami. Nah, untuk betina ini Sobat Kicau Mania, betina pastol, tapi dia ini sudah siap untuk dijodohkan, sudah siap untuk diternak. Ini yang bodinya tegap tadi Sobat Kicau Mania, ada di video yang di awal tadi ya, kalau kalian melihat itu memang bodinya tegap, lehernya panjang, kemudian bodinya slim panjang, ekor lumayan panjang Sobat Kicau Mania, bodinya selalu tegap. Nah, ini cocok dan bagus untuk diternak. Nah, ini enggak terlalu mahal Sobat Kicau Mania, harganya 1.200. Nah, untuk Bapak Wibowo di Jateng, Jawa Tengah ya Sobat Kicau Mania, itu ongkirnya 500. Jadi totalnya 1.700 harga burungnya ini dengan ongkir ke Jateng. Nah, itu untuk Pak Wibowo namanya. Insya Allah berangkat di hari Sabtu atau hari Minggu ini ya, paling lama itu. Sudah kita kabarin ke Pak Wibowo. Nah, jadi siapa cepat memang dia dapat Sobat Kicau Mania. Untuk betina siap banyak di peternakan kami, sudah kita ready-kan stok itu ada puluhan ekor. Nah, itu bisa cek nomor ringnya Sobat Kicau Mania, kepalanya papas ya, kepala petak. Bodinya slim, bagus ini untuk diternak. Nah, selanjutnya ini punya Pak Maman di Depok, sudah ditransfer 3.500. Memang siapa cepat dia dapat Sobat Kicau Mania. Setelah Pak Maman transfer, banyak yang mau ini. Ini pejantan ori hutan Bengkulu Utara. Ekornya nggak terlalu panjang Sobat Kicau Mania, sekitar 16 atau 17. Nah, itu kebetulan kemarin belum selesai dokor, kita jemur. Akhirnya mentok di sana. Sebenarnya masih dorong sedikit lagi itu. Nah, ini pejantan mapan, sudah cetak produksi, sudah cetak anak-anakannya itu sudah ada yang dewasa, sudah ada yang lepas pastol. Nah, kemudian Pak Maman tak sampai di situ saja, dia ambil juga satu betina kualitas, paling kualitas di peternakan kami, yaitu betina B3. Nah, kebetulan ini anakan B3 silangan killer, jadi kita nyimpan satu untuk cadangan kemarin. Nah, kemarin juga ada telepon dari orang Lampung, dia mau ngambil yang ini tapi nggak jadi. Akhirnya kita tawarin Pak Maman. Kebetulan Pak Maman di depo ini memang mau sapasang Sobat Kicau Mania. Akhirnya dibayar, ditransfer juga ini, lunas tadi malam. Ya, itu harganya 2 juta pas untuk betina kualitas seperti ini. Nah, ini anakannya nanti mirip dengan trotol-trotol B3 yang sering kita jual ke Pulau Jawa. Nah, karena mereka setara dengan indukan yang di kandang ternak kita. Untuk betina ini hanya satu gen B3 ini, memang posisinya cadangan dan simpanan. Jadi indukan kami di sini setara dengan betina ini. Jadi dia ini nanti calon indukan B3 namanya. Nah, jadi Pak Maman di Depok sudah transfer 3.500 plus ongkirnya juga sudah dikirim ya. Kemudian juga betina tadi sudah diambil 2 juta. Nah, itulah total belanjanya. Nah, selanjutnya Sobat Kicau Mania, ini anakan B2, anakan paruh celah. Kebetulan tidak berparuh celah. B2 ini satu gen dengan gen supak Sobat Kicau Mania. Di channel kami yang lama sudah sering kami tampilkan. Nah, ini juga keturunan ori hutan Sobat Kicau Mania secara langsung, karena bapaknya memang ori hutan utara. Dan kebetulan betina B2 ini hanya satu yang kita simpan posisi cadangan juga ya. Nah, kemudian datanglah pelanggan langsung ke WA kami, langsung menanyakan ada nggak betina siap. Kebetulan dia juga sedang nonton di channel YouTube kami. Dia screenshot, dia kirim ke WA, om yang ini masih ada apa enggak. Langsung kita cek, ternyata masih ada. Ini betina B2, kita sampaikan di sana.
Nah, akhirnya langsung ditransfer. Harganya 1.700.000 ditambah ongkir ke Jateng 500.000. Jadi totalnya 2.200.000 langsung dibayar full lunas. Nah, ternyata Pak Khairul Amin ini adalah subscriber lama kita di channel kita yang lama. Wajar dia tahu ya untuk gen-gen B2, B3 dan gen hutan atau gen Medan Kali Utara di peternakan kami. Jadi semuanya ini memang harus dicek satu-satu sobat kicaumannya. Kalau kalian berminat, tinggal kalian cari saja di video itu. Kalian tinggal tanyakan ke WA kami masih ada atau enggak. Karena banyak sekali WA yang masuk kemarin menanyakan betina siap. Nah, betina siap sebenarnya banyak, nanti kita cek satu-satu. Yang penting kalian WA dulu ke kami, nanti akan kami balas. Nah, jadi kesimpulannya sobat kicaumannya, betina siap itu ada yang harganya 1 juta, ada yang 1.250.000, ada yang 1.300.000, 1.500.000, 1.700.000, bahkan 2 jutaan di sini sobat kicaumannya. Untuk kategorinya nanti akan kita sampaikan apabila kalian menanyakan ke WA kami. Nah, sobat kicaumannya, jangan di skip dulu karena ada informasi tambahan ya. Untuk trotol kualitas ini juga ada pengiriman. Jadi di video ini kita sampaikan yang bakalan kita kirim saja ini sobat kicaumannya, tahap 1. Nah, jadi tahap 1 ini ada 2 trotol, kemudian 3 betina. 3 betina siap, 1 pejantan mapan. Nah, ini untuk yang di Jakarta ya, untuk Pak Agus Pratama. Nah, ini dia barangnya, 2.500.000 sudah ditransfer. Tinggal menunggu keberangkatan, maka dikirim ongkir. Nah, itu sobat kicaumannya cara pembelian di tempat kami. Jadi ongkirnya itu boleh nyusul belakangan ketika mau berangkat, mobil mau OTW ya. Pada saat itu juga terakhir batas pengiriman ongkirnya. Nah, untuk yang kaki kacer, kaki kering, kaki hitam ini untuk teman kita di Jatim. Sudah ditransfer 2.500.000 juga sobat kicaumannya. Ongkirnya pun sudah dibayar. Ongkir ke Jatim Rp600.000. Nah, untuk trotol jantan yang ini, untuk yang ke Jatim ini usianya sudah masuk 3 bulan sobat kicaumannya. Ya, kelihatan kalau bulunya sudah semakin terang. Kemungkinan sekitar 1 bulan lagi rontok bulu dan mabung ya, mudah-mudahan jadi pejantan jos di tangan Pak Sukma Arif Wibowo di Jatim. Nah, itu namanya sobat kicaumannya. Jadi pelanggan kita ini di Jatim sudah berapa kali ya kita kirim, nggak terhitung lagi, sudah banyak juga. Nah, jadi teman-teman, buat kalian yang ingin pesan langsung saja ya chat ke WA kami, WA khusus pemesanan 0823-7292-449. Itu WA khusus pemesanan, penjualan, informasi stok, informasi pengiriman, dan juga video testimoni ketika barang nyampe, selamat sampai tujuan, harus dikirim juga ke WA itu. Jadi memang WA khusus penjualan, bukan WA untuk tanya-tanya. Nah, selanjutnya untuk tahap kedua sobat kicaumania, ada yang ke Jakarta, ke Tahun Bengkulu Utara, Putri Jawa Bengkulu Utara, Padang dan Lampung ya. Nah, itu masih kita akan kabarin juga di bulan Februari. Jadi masih tetap kita kontak-kontak sama mereka ini yang sudah transfer juga. Ini sudah transfer lunas. Ini untuk Pak Wery di Jakarta, tahap kedua. Nah, setelah itu ada juga untuk teman kita Pak Supriyono di Bengkulu Utara, Ketahun. Nah, harap sabar ya, karena pertengahan Februari atau di akhir Februari ya akan kita kirim. Nah, untuk yang dari Padang, kemudian Putri Hijau Bengkulu Utara, mereka akan ambil ke sini langsung ke peternakan kami. Oke sobat kicaumania, itu saja video kita kali ini. Semoga bermanfaat untuk kalian semua. Jangan lupa di like, subscribe dan share sebanyak mungkin. Terima kasih. Salam kicaumania.